berpada. Okey, itu selamat raya ke-9 kepada semua penonton Borak Kopi Tiam. Itu semua gambar-gambar yang dihantarkan oleh peminat-peminat yang gunakan hashtag apa tadi ni? Borak Kopi Tiam TV3. TV3 nampak tak? Diorang meriah Haziq dengan baju colour lip lock sana sini. Spek mata hitam, rambut baru. Yes, ini pun still lagi bersemangat pakai baju kurung. Mood raya, Zik. Takkan dah tak ada seminggu tak cukup. Masih lagi kita merasakan kemeriahan raya yang tak habis-habis, yang tak henti-henti ni. 30 hari. 30 hari kita kena beraya. That's why Haziq pakai baju kemeja. Haziq, mana baju raya ni? Okey, ada punca kenapa Haziq pakai baju kemeja. Okey, kita akan pergi open house banyak, betul? Ya, ya. Hari Sabtu, kita akan gerak ke open house banyak. So, baju kemeja ni akan membantu kita kalau kita dah kebuncitan. Kebuncitan ataupun ada peluh-peluh sikit. Bila kita dah buncit, dah terbuka bawah, kita buka satu. Terbuka atas lagi, kita buka satu lagi. Sampailah dia betul-betul selesa. That's why dia pakai kemeja. Okeylah Haziq, hari ini yang Vivi nak tahu Haziq ada berapa open house yang Haziq nak pergi since hari ini adalah hari Sabtu. Okey, hari ini Haziq menerima orang. Menerima orang yang datang ke rumah. Oh, so orang yang datang ke orang rumah Haziq. Orang yang datang lah. Ke rumah Haziq. Family ke apa? Family, kawan-kawan pun ada sikit yang mana plan nak datang. Sebab Haziq tak buat open house tahun ni. Oh, tahun ni tak buat? Sebab puteri mengandung. So, macam tak naklah dia penat. Alhamdulillah. Itu dia. Better kita macam siapa yang nak datang, datang. Itulah senang. Raya kan, kita buka rumah untuk semua. Itu tiba-tiba hari ini semua orang datang rumah. Tapi masalahnya, Haziq tak jemput Fifi ni apa cerita? Kenapa tak tahu? Kan Fifi tak tahu kata tadi, nak datang-datang je, Fi. Rumah sentiasa rumah terbuka. Okay. So, hari raya hari ini, confirm kita happy-happy dengan family pergi open house. Hari Sabtu kan, ini adalah kira Sabtu kedua lah di hari raya. Betul. Hari itu raya kedua dah, hari Sabtu. Ini raya ke-9 pula. So, biar kita pergi ke rumah-rumah semua orang tu makan. Jamah sikit. Tapi janganlah makan banyak-banyak. Nanti takut pergi rumah seterusnya nanti tak mampu nak makan dah. Takut food poisoning ke apa. Tapi kalau untuk anda di luar sana yang nak share, still nak share mood-mood raya ni. Boleh share ke hashtag Borak Kopi Tiam di Twitter ataupun di Instagram. Okey, Fi, hari ini pergi open house berapa banyak ni? Okey, hari ini macam Haziq cakap tadi, menerima. Oh, Fifi menerima juga. So, family Fifi dari Johor semua akan turun ke Padang. Maknanya orang JB turun KL. Ya, orang JB main-main. Yeah, semua orang JB datang rumah Fifi kat Subang. Tak payah bersabar macam tu. Berapa rumah-rumah? Terima kasih. Okey, so di antara hari raya ni juga kita ada Piala Dunia yang sedang berlangsung di mana sekarang ini dah pun berlangsung perlawanan kedua peringkat kumpulan. Betul. So ada banyak perlawanan yang dah berlangsung. Hari ini pun akan ada lagi perlawanan untuk perlawanan kedua. So kita akan update kepada anda kejap saja lagi keputusan-keputusan yang berlangsung malam tadi dan juga awal pagi tadi. Fifi sokong siapa untuk World Cup? Fifi nak tanya tu. Fifi macam biasalah. Every season tak pernah tukar. Memang stick to the same team. Serbia. Spain. Spanyol. Oh, ingat Serbia. Spain. Yeah, Spain. Spain. Kenapa sokong Spain? Sebab Fifi dia dulu ikut jejak Torres. Sampailah sekarang. Minat Torres. So, Fifi main berusaha kan? Yes. So, main berusaha. So, dia punya adaptasi kan lah Torres punya skill. Ada. Of course ada. Cara dia dari dulu, the beginner sampailah dia nak ura-ura retirement tu. Okay. So, first game Fifi seri 3 sama. Yes. Kan, dengan Portugal. Lepas tu menang 1-0. Alhamdulillah. Spain, never give up, okay? Yes, Spain. Teruskan. Macam Haziq pula, Haziq sokong England. England? Yes, team yang... Overrated lah. Apa cerita ni? That's why kita sokong England. Kita suka yang over-over ni. Aduh, tak best lah. Bila England nampak macam popular, and semua orang sokong England, tahun 1996 pula last dia menang World Cup. So, tahun ni, 2018, nampak macam England ada chan. Ada chan, eh? Ya. Yeah. Kita tengok. Tak apa, Haziq. We'll kita tengok. See. Okay, tapi sebelum kita nak cerita panjang pasal World Cup, kita nak ceritakan kepada anda pasal D5. Yes. Kita ada 5 cerita yang mantap daripada Akbar. So, kita mulakan dengan yang pertama. Ini yang cerita mengenai timbalan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyarankan supaya lebih ramai wanita perlu diketengahkan dan diberi jawatan dalam barisan kabinet dalam usaha membantu membangunkan negara. Tapi bagaimanapun, Datuk Seri Dr. Wan Azizah cakap ia terpulang kepada Perdana Menteri Malaysia lah, Tun Dr. Mahathir Mohamad
untuk membariskan anggota kabinet berdasarkan keperluan pembangunan negara. Sebab sekarang ni pun kabinet masih lagi belum penuh. Ada banyak lagi jawatan-jawatan kosong yang perlu diisi. So Datuk Seri Wan Dr. Wan Azizah telah pun menyarankan untuk lebihkan wanita dalam kabinet. Yes. Itulah, itu saranan. Woman power. Saya memang agree dengan keputusan macam ni. Terus agree. Oh, gitu berdebat ke apa ni? Okey, jom kita ke berita yang seterusnya, Bibi. Seterusnya adalah dengar cerita pasal nelayan ni. Kenapa? Nelayan sekarang ni. A monthly cash aid for fishermen to continue. So, what's up? Fishermen nationwide will continue to receive monthly cash aid, Haziq, from the government, says Agriculture and Agro-based Industry Minister Salahuddin Ayub. So basically, fishermen amounting between RM200 and RM300 would be discontinued. Oh, maknanya ada allowance lah. Allowance. Which is good for the fishermen. Yeah, itulah ada bantuan untuk para nelayan. So sekarang ni pun kita nelayan banyak apa memberikan kita ikan rezeki. So jadi why not kita pun menyokong para nelayan untuk berikan allowance kita kepada bonus mereka. Lah. Ya, betul. So, okey. Seterusnya Aziz, kita ada apa? Berita yang seterusnya. Ini berita bursa saham melonjak naik disebabkan pelantikan gubernur Bank Negara Malaysia yang baru, iaitu Datuk Nur Syamsiah Mohamad Yunus. Yes. Jadi ini berita baik untuk bursa saham Malaysia dan diharapkan agar perkara ini dapat terus menjadi lagi dan terus berterusan supaya kita punya bursa saham melonjak naik lagi. Okey. Ini juga adalah seorang wanita yang menjadi gubernur Malaysia yang terbaru. Sebelum ni lelaki kan. Ini kembali kita kepada gubernur wanita dan diharapkan ringgit Malaysia akan dapat naik selepas ini dengan pelantikan Datuk Nur Syamsiah Mohamad Yunus. Tahniah kepada Datuk Nur Syamsiah Mohamad Yunus sekali lagi di atas pelantikan sebagai Gubernur Bank Negara Malaysia terbaru. Okey, berita yang keempat, Fifi. Yang ni dah masuk berita sukan ni, Fifi rasa lagi excited. Ya. Pasal Brazil. Aziz pun tahu kan? Yes, betul. Brazil raih 3 mata penuh. Which is awesome. Nampak? Kita dekat sini boleh lihat 2 gol pada masa kecederaan masing-masing menerusi Philippe Coutinho dan Neymar. Melegakan Brazil apabila membantu juara dunia 5 kali. Banyak tu Aziz. 5 kali juara dunia. Perlawanan pertama mereka seri. Perlawanan yang kedua ni nampak macam seri mula-mula. Tapi tiba-tiba minit ke-90 pula telah pun kita saksikan 2 gol dihasilkan oleh Brazil. Brazil mencerahkan peluang untuk melayakkan diri ke pusingan yang seterusnya. Nampak tak? Happy. Oh, gitu Neymar buat skill. Nampak? Oh, gempak. Actually semua mengharapkan Neymar juga dalam tim Brazil. Itu dia gol Neymar. Ini gol yang kedua. Gol yang kira melayakkan Brazil dapat 3 mata untuk perlawanan kedua ni. Dan ini merupakan kemenangan pertama mereka dalam Piala Dunia. Alright. Fifi tak boleh tengok. Ni kalau Neymar tak ada, ni susah juga untuk tim Brazil. Jadi kita kena terus sokong Piala Dunia sebab perlawanan yang berlangsung semakin hangat. Malam tadi juga menyaksikan Nigeria menentang Iceland. Nigeria menang 2-0. Dan juga Serbia menentang Switzerland. Switzerland menang 2-1. Yes. Okey, kita nak terus dengan berita yang kelima. Ini cerita pasal selebriti kita ni lah dalam industri hiburan. Ada berita pasal penyanyi lagu Tergantung Sepi. Depresi disebabkan kecaman netizen dan kata dia akan merancang untuk meninggalkan kerjaya nyanyian baru-baru ni. Dan sebab dengar cerita Asad Muhtar juga pun mengalami kes yang sama. Yes, tapi itulah dia, pelakon-pelakon dan juga penyanyi senior semua bercakaplah, keluar bersuaralah sebab kenalah hadap kecaman netizen. Betul. Sebagai seorang selebriti, bila dah masuk ke dalam kancah dunia hiburan ni, memang kena hadap apa pun yang telah pun diperkatakan oleh netizen. Mereka ada hak untuk berkata dan kita juga ada hak untuk berdiamkan diri. Yes. Ataupun kita ada hak untuk apa-apa saja. Tapi kita sebagai selebriti sekarang ni,
kena menghadap kecaman netizen yang berlaku ni. Tapi Fifi yeah. pernah kena kecam tak? Alhamdulillah so far tak. Tak pernah lagi? Tak Kompor. Pernah. Alhamdulillah. Macam Aziz macam mana? Dia tak pasti. Sebab Aziz jenis yang macam okay, baca, tak tengok kan? Abaikan. Tak tengok, abaikan. Kalau ada, adalah. Yang mana elok, kita akan ambil. Kita akan ambil. Yang mana elok, yang mana yang betul-betul nasihat, yang berikan kita dengan cara yang betul. Yang tak elok pula macam mana? Yang tak elok pula yang macam maki-maki, yang kita menghina. Kita kena buat apa? Harus buat apa, Aziz? Kita biarkanlah dia. Biarkan. Sebab kalau kita menjawab, makin menjadi, kan? Betul. Kepada anda semua yang mungkin di luar sana yang nak memberikan nasihat kepada para selebriti dekat luar sana, itu boleh, tak ada masalah. Tapi bagi dengan cara yang betul. Biar kita bercakap tu dengan ayat yang betul. Tak adalah maki-maki, cakap ayat-ayat yang menghina. Yang salahnya dia, contoh yang salahnya adalah seorang selebriti itu. Dibawanya sekali keluarga selebriti itu kena. Tak maulah macam tu. Kadang-kadang dengan anak-anak pun kena. Yeah. Kalau ada anak tu. Betul. Kita diharapkan agar kecaman-kecaman ni semua dapat kita kurangkan. Lagi-lagi bulan Syawal yang mulia ni. Raya pun tak habis lagi. Yeah. Kita minta maaf lah sesama kita. Okay, kita susun 10 jari seandainya ada salah silap. Okay, itu Del 5 kita hari ini. Anda boleh baca dekat dalam akhbar utama. Betul. Dan sekarang ini kita nak ceritakan kepada anda pasal cuaca. Macam biasa. Ramalan kaji cuaca kita hari ini. Kalau nak pergi open house dekat seluruh Malaysia macam mana? Kita boleh cek. Just tengok Borak Kopitiam, cek ramalan cuaca kita. Kita akan bagi tahu update korang. Even though tak betul, kita tak sure pasal cuaca ni. Tapi korang boleh saksikan di sini lah. Ini belum pastilah. Ini ramalan saja. Jom kita saksikan yang pertama. Tentunya di Kuala Lumpur. Macam mana dengan keadaan cuaca dijangka ribut peti? Ribut peti. Tadi pagi pun hujan. Shah Alam pula dijangka hujan hari ini. Memang majoriti hujan. Di Ipoh juga hujan. Bawa payung, jangan lupa, takut demam. Lostar juga dijangka hujan malam ni. Hari ni, malam ni pula. Georgetown pula dijangka ribut peti. Nak jalan-jalan kat Penang, nak pergi cari mi sotong. Kenalah pakai raincoat, tak boleh jalan saja. Di Kangar, hujan, rata-rata hujan. Belum ada yang cerah lagi. Seterusnya di Kota Baru juga dijangka ribut peti. Ini kita dah sampai ke Pantai Timur pun masih lagi hujan. Kat Kuala Terengganu. Finally cerah, alhamdulillah. Lama dah cari matahari ni, jumpa pun. Terengganu. Seterusnya di Kuantan, masuk balik ribut peti. Orang tengah main bola pun boleh. Seterusnya di mana tu, Aziz? Di Johor Bahru. Diramalkan hujan. Sebaik dah balik dari Johor. Orang Johor datang sini. Hujan juga. Bandar Raya Melaka pun juga dijangka hujan malam ni. Seterusnya di mana? Cerah. Rindu matahari. Matahari jumpa balik. Seterusnya Kota Kinabalu juga dijangka hujan. Dan seterusnya kita beralih ke Kuching. Diramalkan hujan. Dan juga dijangka hujan. Yes. Ni kalau kita tengok keadaan ni semua hujan ni, kawan-kawan kita semua yang beraya dekat luar daripada KL ni, macam betul. Sarah yang ada dekat Sabah kan. Yes, Sarah, elok-elok Sarah. And balik cepat. Yeah. Kami merundui kamu. So itu dia cuaca. Ramalan kaji cuaca kita pada hari ni. So yes. Anda boleh gunakan tu sebagai panduan. Anda boleh sediakan payung sebelum hujan, sediakan topi sebelum panas. Yes, walaupun kita tak tahu it's gonna rain ke ataupun tak, ataupun cerah memajang ke tak. Kadang-kadang when it comes bila evening tu nanti hujan. Ya, betul. Kan? Okay. Fi kembar kan? Ya, kenapa tu? Meriah tak raya kalau kembar? Mestilah meriah, Aziz. Kembar kot. Bukan satu suara tapi dua suara. Dua-dua suara. Sedap kan? Lepas tu dua-dua suara nyaring. So, bisinglah rumah tu. Okey, so bila cubit peha kiri, peha kanan terasa tak? Terasa. Betul? Li betul ke? Betul. Fifi cubit sekarang ni, Kali terasa kat sana. Fifi terasa. Ini kalau tampar ni macam Fifi. Kali yang terpelanting kan? Dia rasa? Tak adalah dia efek macam tu. Tak adalah. But usually, Aziz, ikutkan kalau demam. Kalau demam memang akan berjangkit. Kalau Fifi kena, esok kali confirm kena. Kalau cubit tu tak sure lah. Tapi contoh kalau Fifi sedih sekarang ni, usually twins akan tahu perasaan tu. Dia rasa. Even though jauh mana. Walaupun kau tak ada depan mata. Yes, okay. So Aziz pun sebenarnya teringin nak anak kembar juga kan. Sebab dia orang anak kembar ni macam adorable. Kalau kita tengok macam dia baby kan? Sama, muka sama, pakai baju sama kan. Tapi ada juga selebriti kita ni yang beraya dengan anak kembar. Siapa dia tu, Aziz? Ada. Nak tahu siapa? Jom kita saksikan. Comelnya. Kembar tu. Anak siapa ni? Kembar seiras pula tu.
Ha, inilah putri-putri kepada Hot Mami Diana Nasir, Anggun Dalisa dan Anggun Dalina atau lebih famous dengan gelaran The Anguns. Actually, dia memang dari kecil lagi, dia memang nak anak twins lah. Even dia beli pet semua tu, kucing dia twins, dia punya hamster twins, everything memang obses sangat dengan twins. Dan I guess kata-kata dia macam jadi doa agaknya kan, temak pun. Alhamdulillah. Masa dekat hospital, first check up, scan-scan, doktor cakap there's only one baby. Tapi dalam hati dia macam, I think there's another baby. So I ask the doctor, "Doc, can you please double check? Can you please scan again, kan? Because saya rasa ada baby lagi ni kan." Dia kata, "Tak, dia ada satu je. Please, doc." Okay, dia scan. Tentu ada dua baby. I was like, serta-merta nangis. I was so surprised, kan? Dan tak sangka juga. Dah lah dapat anak perempuan. Comel pula tu. Mesti disahkan gayakan anak, especially bila tibanya hari raya, kan? Boleh share sikit momen tu, Di? Preparation, Anggun macam biasa lah, dia relax. So, mami dia lah yang kalut, meci-mecikan baju semua, kan? Sangatlah pening sebab dia ni OCD. So, everything nak perfect. Nak perfect lah, kan? I'm a perfectionist. Nak mecikan baju I dengan suami, dengan anak lagi, memang ambil masa jugalah. Tak sesenang-senang macam some people, kan? So far, alhamdulillah, dia tak pernah nak merengek, tak sisa ke apa. Tapi sekarang dia dah pandai milih. Nak this one or this one? Okay, this one. Dia dah tahu dah yang mana suit them. Macam mama dia jugalah, pandai bergaya, kan? Tapi kan, Di, ada je yang tak setuju gayakan anak. Sebab bagi mereka, anak-anak masih kecil. Dan rimaslah kalau berfashion-fashion ni. Girl, they gotta start young. They have to start young. I think there's nothing wrong. It's like, for me, dia memang suka dress up. Then, at the same time, dapat anak perempuan. So, sekalilah, kan? So, anak-anak masa kecil-kecil ni, time-time ni lah kita nak dress upkan dia dengan headband, dengan kasut, dengan dress dia, cardigan semua tu. So, nak kata over-over tu, tak ada kita dresskan dia orang dengan bersesuaian dengan umur dia orang lah. Tak adalah macam over-over the top sangat, kan? Yang penting, dia comfortable. Yet anggun. The way they dress up bersesuaian dengan nama diorang lah, macam tu. I believe that a lady should always look presentable lah. You know, always make time for yourself. That's what di startkan diorang daripada awal, daripada kecil lah. Biasakan diorang dress up, semua tu. Anggun's usually something very comfortable, yet very anggun. Dia suka very like feminine, very ladylike, very girly. Small version of me. Ha, kalau korang nak tahu, dia yang juga kakak kepada pelakon Anzana Nasir menjadikan Putri Charlotte, anak anda kepada Kate Middleton sebagai sumber inspirasi dalam menggayakan The Anguns. Simple yet elegant konsepnya. Oh ya, yeah, nama pun kembar, kan? Nak tahu jugalah mana satu Dalisa dan yang mana satu Dalina. Anggun Dalisa, she's very ladylike. Very independent. Dia sopan sikit lah nak compare to Dalina. Dalina, dia pula yang selamba je. Just dia, I think dia panggil ke bapak dia kot. Very easy going. Dia rasa sikit lah. Kalau nak tahu, masa satu kakak, satu adik. Kakak dia yang cool sikit. Adik dia temam sikit. So, dia does the difference between them two lah. The dimples. Dia seorang tu ada dua dimples. Seorang tu seorang Dalisa ada satu dimples. And ada lekuk. And yeah, that's the perbezaan antara diorang. Seronok sangat tengok gelagat The Anguns ni. Mereka sememangnya menjadi perhatian adik-beradik Diana yang suka sangat menyakat. Besar nanti jadi fashionable macam auntie korang, okey? Oh, no. Eh, tadi tengok gambar dia. Oh. Kan pakai baju skirt, sama adik-beradik, kembar, kan? Yeah. Baby, ada tak pernah ada gambar macam itu dengan Kali? Ada. Kita orang kadang-kadang pakai masa baby, kan? Kadang-kadang ada picture pakai siminterang, ada pakai baju kurung, ada pakai dress. Macam-macam baju masa kecil itu, tau. Okey. Tapi lagi satu nak tanya lah. Sebab nama Vivi, nama dia Kali. Uh-huh. Selalu kembar macam Vivi. Mesti nama dia, mungkin Fafa. Nama dia FIFA ke? FIFA ke? Tapi kenapa nama korang jauh? Okey, tak ada sebenarnya macam ni. Afiqah Kalika. Oh. Afiqah Kalika. Sebab nama nama abang Afiq, Afiqah. Kalik, Kalika. Kalik ada seorang lagi. Ada. Fifi ada dua abang. Dua orang so, abang. Afiq jadi Afiqah, Kalik jadi Kalika. Okey, itulah asal usulnya. Biasa kalau kita tengok kembar je,
nama macam Mimi, Mimo kan. Kalau nak bagi nama nanti, bagi yang senang-senang. Afiq, lepas tu kalau dapat perempuan, tambah Kah. Afika. Okey, so itulah Afika. Itulah namanya jadinya. Okey, tapi sekarang ni, sebenarnya kita nak tengok lauk wajib selebriti kita. Sebab mood raya. Mood raya ni, kalau raya je, kita nak tengok ketupat, rendang, lemang, lontong. Kuah lodeh kan? Lontong, kan? Je, lontong. Tapi sekarang ni, nak tengok menu selebriti kita ni, apa yang dia makan. Nak tahu siapa? Jom kita saksikan. Apa yang dia makan? Apa? Hai, anda bersama dengan saya Betty Banafi. Ini kita nak cerita pasal hari raya masa apa. Lepas kahwin ni Betty jadi international sikit. So makanan kita macam inilah. So hari ini Betty akan masak makanan kegemaran anak-anak Betty. Meatball. Tapi boleh buat permintaan? Alangkah baiknya kalau ada bantuan chef kat sini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Chef Mus. Ya Allah, Chef Mus. Anda boleh baca saya. Saya memang cari mana sos pasta ni. Saya baru sampai. Ini daging cincang eh? Daging cincang. Senang kalau Betty punya style chef, Betty letak bawang, kita panggil bawang Holland, Chef. Bawang Holland. Betty suka bawang. So bawang Holland manis ada macam di sini. Manis, ya. Bagus. Senang je, tuang aja semua, Chef. Okay. Ini memang style kita, Chef. Kalau Chef kat sini macam mana? Sama ke tak? Saya sama je. Sama dengan kita? Sama juga. Macam, tapi Chef pakai ketumbar juga? Ketumbar biji? Bukan. Saya pakai ketumbar biji. Ketumbar biji dengan buah pala. Okey, lepas tu kita gaul. Untuk bulatkan dia, Chef pakai apa? Saya pakai tangan delik. Tapi dengan ni enggak? Dengan ni juga kan? Ya. Inilah. Senang kan? Cepat masak ni, Chef. Bulat itu chef ada tips-tips yang cepat dan cantik. Cepat dan cantik. Senang je. Kita bulat dia. Bila dah gelek dia. Celup tepung sikit bagi dia nampak cantik. Bila kita goreng dia ke, dia takkan pecah. Tengoklah kalau mulut anak kecil sikit boleh dia. Kecil sikitlah. Kita pun ni lah, tengoklah tapak tangan pun kita besar agak kan. Tiba masanya kita menggoreng berbolat daging yang kita baru buat tadi. Biasanya Betty pakai minyak, Betty suka campur minyak. Setengah minyak goreng, setengah lagi minyak kuning yang jagung ke kanola ke kan. Dia punya api kita pakai setengah, jangan terlalu panas, you know, jangan terlalu rendah, tapi biar daging tu masak rata. Senang je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tu, dah garing. Alhamdulillah, tinggal letak dalam pinggan. Senang kan? Lepas ni kita akan bikin sos berbola meatball ni. Sos tomato, senang aja. Tengok nanti ya. Mak-mak punya style, kuali tak pernah cuci pun pakai kuali yang sama. Minyak zaitun ni pula dia tak boleh api besar sangat. Sikit saja. Tuang sos pasta. Bismillahirrahmanirrahim. Tomato. Tomato ni untuk cantikkan saja. Sebagai dia punya apa, untuk nampak cantik dia. Sedikit saja ni. Lada hitam. Dan garam. Dia rasa letak kat sini. Makanan. Siap tu. Cepat kan? Inilah dia. Meatball cara Arab.
Kalau rumah, kita ni mak-mak ni memang tak akan buat macam ni lah. Lawa-lawa macam ni. Kita main tuang aja berbola ni dengan sayur, dengan kuah ni. Sebab kita ni syuting dekat VE Hotel and Resident. Ingat beji tak boleh hias ke? Kenny. Inilah dia Kaloba Meatball Style Arab. Selamat mencuba. Meatball style Arab. Betty bernafis. Dia cium tangan. Dia rasa kalau, meatball tak? Tak. Kalau teringin. Ya, kalau teringin cium tangan banyak-banyak tu. Tapi itulah dia antara menu yang lain daripada yang lain yang kita dapat lihat masa hari raya ni. Itulah dia. Kita nak pergi makan je. Okey, pergi makan jap. Haziq pergi makan. Fifi nak santai sekejap. Okey, nak santai sekejap. Anda pun santai sekejap. Kita rehat sekejap. Kita kembali selepas ini. Alright, Borak Kopitiam. Jom makan. Cantik-cantik semua gambar raya ya. Yang mana tak hantar hashtag Borak Kopitiam TV3 kan rugi. Gambar semua dapat masuk TV dah. Boleh hantar lagi tak Aziz? Rasanya kalau orang nak hantar. Cubalah, cuba mana tahu. Cuba hantar. Mana tahu kita main lagi. Jangan lupa hashtag Borak Kopitiam, okey? TV3. Okey, alright. Dia di raya ke-9 ni. Yeah. Kita selalu berkumpul dengan sanak saudara. Lagi-lagi kalau kita kecil dulu, masa zaman kita kecil, kita akan kumpul ramai-ramai, kita akan main permainan. Yes. Macam Pipi dulu kecil-kecil selalu main-main apa? Congkak. Kalau dekat kampung. Okey, macam Aziz carom. Kita main carom. Carom okay. Sebab kita boleh main ramai, kita boleh main 4 orang. Kalau apa ni kalah mati. Kalah mati. Kalah mati. Tapi carom dia dah macam up sikitlah, dia dah moden sikit carom. Ya. Tapi still lah kita dah sekarang ni jarang tengok orang main, betul tak? Okey, kalau nak dah nak compare dengan batu seremban. Bukan Seremban, Batu Seremban. Seremban dekat Seremban sana. Ya, Aziz. Jangan macam-macam. Batu Seremban. Ya. Yeah. So, Fili suka Batu Seremban? Suka. Kalau kita dekat kawasan-kawasan kampung dan jumpa geng-geng kita, dah start lah tu. Tapi adakah ada hobi yang rare lagi? Yes, mesti. Ada yang kita nak throwback balik. Kita nak trivia kepada anda. Permainan yang kita selalu main sama kanak-kanak dulu. Okey, jom kita saksikan. Batu Seremban. Zaman kanak-kanak meninggalkan memori indah untuk kita semua. Mana taknya, dulu kita semua tak ada gadget macam kanak-kanak sekarang. So, cara menghabiskan masa pun memang lebih kreatif. Korang ingat lagi tak apa hobi kita dulu-dulu? Apa kata, jom kita imbau kenangan hobi zaman kanak-kanak. Batu Seremban. Siapa je yang tak main batu seremban ni? Ada yang pakai gergacang dan biji saga yang dibalut dengan kain. Ada juga yang pakai batu. Yang penting, siapa yang lambung paling tinggi, memang terror habislah time tu. Seterusnya adalah tenteng. Main tenteng ni macam-macam skill kena ada, okey? Skill melompat, seimbangkan badan, macam-macam lah. Tapi ingat tak, sebelum mula main, perlu lukis dulu garisan. Lama jugalah baru siap tenteng ni. Yelah, tangan tak bedong kan? Mengumpul stamp. Hobi ni kira macam agak popular pada zaman dulu. Pantang tengok sampul surat, mesti aim je nak cabut stamp tu kan? Membuat bunga straw.
Hobi ini pernah menjadi trend di kalangan anak-anak gadis. Macam-macam bunga dihasilkan dengan menggunakan penyedut minuman. Maka balik je sekolah terus jadi strok. Memang kreatif habislah. Main baling tin. Yang ni memang sedikit mencabar. Kena aim betul-betul tin tu. Barulah kena. Nak pilih rakan sepasukan pun kena teliti tau. Cari yang lari paling laju. Barulah pastikan kita akan menang. Bukan itu sahaja, banyak lagi hobi-hobi lain yang menyeronokkan. Apa taknya, zaman kanak-kanak kita semua fikir nak main je, tak pernah ada masalah. Kalau ada masalah pun, cuba masalah kena cubit dengan mak sebab balik rumah lewat. Lepas tu apa lagi? Mesti kena denda, tak boleh tengok Doraemon. Betul tak? Rindu kan? Agaknya kanak-kanak zaman milenial sekarang masih main ke permainan macam ni. Rindulah. Lagi-lagi tengok yang last main tiang. Main tiang macam mana? Aduh, main tiang. Tak pernah main tiang, Fifi? Tak, Fifi tahu. Tapi main tiang, kita tukar-tukar. Kita ada empat tiang. Yang seorang jaga tiang sana, kita kena ada seorang kat tengah-tengah. Tapi kena pegang tiang tu kita kan? Kita kena pegang tiang. Kita kena jaga tiang kita. Seronoknya. Itu adalah permainan-permainan ataupun hobi yang kita boleh terapkan zaman sekarang pun sebenarnya. Ada permainan tu boleh kita main. Tapi sebab zaman sekarang ni semua gadget. Tak habis-habis tengok handphone. Game kat mana? Main tin kat mana? Oh, main tin dalam handphone. Semua dalam handphone. Batu seremban pun dalam handphone. Yes. So tak maulah kita kan nak beramah mesra. So kalau boleh elakkan using phone tu. Tak mau antisocial sangat. Okey, ada lagi sebenarnya hobi yang kita boleh bawa. Kita boleh kenalkan kepada adik-adik kita sebenarnya. Boleh. Ada yang suka suka kereta Hot Wheels. Oh yes, yang kecil-kecil tu. Yang beli dekat 7-Eleven. Ya, ada macam-macam kedai yang boleh dapatkan kereta Hot Wheels tu. Ada yang mengumpul sebenarnya. Mengumpul, ada koleksi. Koleksi kereta Hot Wheels. Jom kita saksikan. Check it out. Guys, fokus guys. Saya tengah tengok racing ni. So jangan kacau please. Lah, bukan racing kereta ke? Kejap. Ni mesti peminat kereta Hot Wheels kan? Jom kita tengok. Tapi sebelum tu, nak tahu jugalah sejak bila minat dengan Hot Wheels ni? Sejak 2014. Minatnya memang daripada kecil lagi. Sebab ayah saya pernah belikan kereta Porsche. Tapi Porsche tu dah hilang. Jadi sebab teringat balik masa kecil dulu pernah ada. Bila tengok balik dah besar ni, dah ada boleh beli sendiri semua. Start memang mengumpul masa itulah. Sebab memang minat kereta. Kalau nak tahu, Rafhan sudah mengumpul hampir 400 biji kereta Hot Wheels dan telah menghabiskan hampir RM30,000 untuk minatnya itu. Rafhan, nak tahu sikitlah. Dalam banyak-banyak kereta ni, mesti ada yang paling disayangi kan? Kalau yang paling sayang, yang inilah. Okay, Porsche Toy Fair tu. Itu yang beli kereta antara yang sukar lah untuk dapat. Jadi dia punya keluaran, dia bukan keluar macam untuk pasaran. Dia bila ada perjumpaan daripada pengeluar-pengeluar kereta mainan ni. Kalau nak tahu, anaknya juga kini berjinak-jinak minat dengan kereta mainan mini ni. Ha, Rafhan, boleh bagi tahu tak? Hot Wheels ni kan bermacam-macam jenis. Kalau macam Rafhan sendirilah, Rafhan suka mengumpul jenis apa? Kalau tengok pada koleksi saya, saya lebih pada supercar, kereta-kereta sport. Jadi satunya sebab dia detail, walaupun dia kecil. Lepas tu kereta dia pun, walaupun ada segelintirnya, boleh dapati dengan harga yang agak murah, RM8.90 satu. Lepas tu dia boleh main dekat track pun boleh main. Jadi benda dia macam puas hatilah nak beli. Kalau kita minat dengan sesuatu tu, tak kisahlah dia pengumpul apa pun kan, mesti nak tahu sebab apa dia mengumpul. Satulah yang Lamborghini tu, masa logo warna kuning tu. Sebab dia lah saya kumpul Hot Wheels ni. Masa tu saya dekat Penang, tahun 2014. Saya kumpul, saya beli satu ya. Lepas tu saya tengok macam kereta ni cantik dalam barat siri Speed Machine ni. Daripada situ saya tahu dia ada banyak lagi koleksi-koleksi Speed Machine. Lepas tu dia punya salah satunya sebab rim dia cantik. Warna dia cantik. Bagi sesetengah orang menganggap hobi ini hanya membuang masa dan membazir duit. Tapi apa kata Rafhan pula tentang hobinya yang suka mengumpul kereta mainan Hot Wheels ni? Ini memberi kepuasan kepada kita lah. Lepas tu pada masa yang sama bila tengok kereta-kereta ni macam menenangkan jiwa lah. Maknanya bila tengok tu kita rasa macam memberi satu kepuasan. Sebab kereta ni, contoh dia macam kereta-kereta yang ada ni memang kereta yang ada atas jalan. Kalau kita nak beli semua tu memang mustahil lah kan. Jadi dia pula kecil saiz dia. Bila ada dapat kumpul dalam satu, contoh macam dalam satu frame ni semua kan. Kita rasa puas hati, kita boleh tengok kereta-kereta minat dalam satu tempat.
Cantiknya model ni. Bukan model yang belakang ni. Model bukan, ni. Oh, yang depan ni. Ah, depan. Yang depan ni. Suka yang ni. Yang ni, Aziz ni. Yang mana? Kereta ke motor? Eh, rasanya Aziz, yang ni lah. Kereta ni smart. Aziz, rasanya boleh bergerak tak? Eh, tak adalah. Ini tak. Semua model. Ini untuk gambar ni. Oh, gambar. Ini je. Memang ada yang kumpul untuk buat gambar yang modified. Nampak tak? Dia bukan setakat modified kat luar. Dekat dalam dia pun. Dalam juga. Habis yang ni untuk apa? Ah, yang ni adalah ni untuk dia guna-guna berlumba-lumba. Sebab ini kereta yang kita masa kecil-kecil pun kita ada kat Tamiya kan? Ah, Tamiya. Inilah dia. Siapa tu? Ada orang. Nak tanya siapa? Ah. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Abang Syahir dan Abang Rafi. Ah, dipersilakan. Sila. Dipersilakan masuk. Selamat Hari Raya. Masuk lagi. Mereka inilah yang mengumpul semua kereta dengan motor ni. Koleksi-koleksi yang ada ni. Motor ke kereta, apa lagi yang ada. Okey, Abang Rafi. Ini dah berapa lama kumpul ni? Dia orang kumpul sejak... Dia bukan kumpul ni, kita orang buat. Okey. Buat sebenarnya. Ini adalah custom made. Ah, ini dia bukan custom made. Contoh macam ini. Ini daripada model asal dia. Okey. Oh, maknanya dia daripada kosong. Daripada zero, tak ada cat, tak ada apa. Sampai jadi apa model. Maknanya daripada kosong yang putih macam ni, Abang Rafi dengan Abang Syahir akan jadikan dia sebuah kereta yang comelote ni. Dia ini bukan diecast. Dia plastik model. Plastik model. Okey. So so Fifi bila tengok aje kotak ni, Fifi ingat Tamiya sebab dulu Fifi pernah main Tamiya. Tapi Tamiya yang bergerak. Itu bergerak. Itu yang bergerak. Volume LED. Yes. Lainlah tu. Lain. Tapi ini dah ada jual khas untuk pasang siap. Pasang siap. Pasang akan siap terus. Kalau tak siap tak boleh. Okey. Abang Syahir pula. Abang Syahir. Dah berapa lama juga buat benda ni sama-sama dengan Abang Rafi? Kalau saya start 2013 lah, lebih kurang. Saya awal setahun pada awal setahun lah. Kena Abang Rafi lah yang dia saya punya cikgu lah. Tak ada bang, saya newbie lagi bang. Okeylah, kalau kita nak siapkan sebuah kereta macam ni lah kan. Berapa lama tu duration dia tu? Dia ikut atas tengok macam mana kita nak design dia. Macam contoh macam ini dia standard. Okay, macam standard. Ini dia racing. Ini dia boleh minta, kita minta nak buat macam mana. Tak, dia contoh macam ni dia ada ini part-part contoh part-part dia ini kit standard. Basic. Kalau yang ni kit motor. Ini motor. Dia ada jenis-jenis dia lah. Kalau macam ini ini dah racing. Racing ni dia memang akan bagi decal. Dan kita apply dekat body yang untuk jadikan macam kereta yang dah siap ni. Okey. Memang banyak step lah. Ya, yeah, betul. Kalau tengokkan ni sebenarnya rumit ni. Kalau nak buat ni kan. Memang rumit lah. Tapi ada tak ambil dari pertumpahan daripada orang? Untuk buat kereta. Abang ni memang ambil. Kalau selalu kadang-kadang kita ambil dengan dari kawan-kawan ke, atau kadang-kadang ada juga request, ada orang ada request tanya kan. Pasal mungkin dia minat tapi dia tak ada masa. Tak ada masa pasal kita nak buat benda ni boleh kata perlu konsentrasi lah. Lepas tu perlu ada mood. Kalau tak ada mood jadi lain pula. Jadi lain lah. Kalau macam satu ni, kalau jual tu berapa harga dia? Dia buat biasa rate tergantung pada customer tu lah. Kalau dia okey dengan rate tu, dia boleh ni boleh bagi. Maknanya kita macam tak nak kantoi ke harga dia. Itu rahsia. Kita rahsiakan harga dia. Rahsiakan. Okey, tapi kalau tak mahal tak murah. Tak mahal tak murah lah. Maknanya kalau betul minat, yes. Ya betul. Buat salah dia. Ini pun kolektor sebenarnya. Dia lepas tu kadang ada orang dia akan appreciate seni. Betul. Dia tak kisah. Yes. Yalah, ini adalah satu seni juga sebenarnya. Kalau dilihat kepada motor, design-design dia, dia punya corak-corak yang ada kat sini. Ini memerlukan kita punya bakat. Ada juga yang tak reti nak buat macam ni sebab ada yang macam aku peninglah nak buat. Macam saya jenis macam tu juga. Macam contoh. Boleh tak kalau kita nak buka ke nak try pasang ke? Nak try pasang lah, kita tengok. Try pasang. Tapi Fifi tengok kat sini, kat sana ada lagi. Nampak? Sebab dia punya model. Dia memang ada tunjuk macam mana manual pasang. Macam mana instruction semua dah ada. Dia ada instruction. Instruction dia. Dia manual.
Manual dia pula bahasa Jepun. So, pandai-pandailah guys. Sekarang ada faham. Senang Google Translate dia. Google Translate. Okey, tapi kalau sebagai orang yang dah lama juga buat benda ni, dia tak gunalah dia punya manual ni. Tapi kita perlu juga. Perlu juga manual sebab dia ada setengah-setengah part yang screw tak ada dalam ni. Tapi dia bagi. Contoh macam part ini yang black color ni. Ini memang tak ada dalam manual, tapi dekat dalam yang part sini ada. Part sini ada. Okey, faham, faham. Dia macam extra part lah. Maknanya perlukan jugalah. Perlukan memang manual memang perlu sangat. Ya. Okey, Fifi, saya Fifi sukalah I mean like kalau ada hobi yang sebegini sebab kita perlu menggunakan konsentrasi untuk fokus, buat fokus detail. So kalau kita stres pun kita boleh je buat benda ni, hilangkan stres kita. Itu macam main fidget spinner. Gitu. Tapi untuk buat satu model berapa lama masa yang diperlukan? Contohlah kita ambil kereta ni lah. Ada tak guna masa sebulan dua? Sebab dia first dia kita perlu yang macam nak check kereta betul. Okay. Oh, macam check kereta betul eh? Buat servis lah. Buat servis lah. Sebab kita boleh ada dua option. Okay. Satu pakai airbrush dengan spray can. Maknanya pakai airbrush juga Okay. Sebenarnya kita kena jaga dan buat macam kereta betul juga. Dia kena, orang cakap apa, gosok, bagi hilang dia punya wall line apa benda semua. Betul-betul. Okay. Kalau let's say orang nak follow IG ataupun nak tengok detail-detail you all buat kereta ni, kita boleh follow dekat kalau IG mana tu? Kalau macam saya dengan dia, personal. Tapi, tapi kat Malaysia ni dia ada satu beberapa community page lah. Page kat Facebook untuk orang follow. Ramai eh? Dia group. Group. Base untuk group. So macam, ramai lah dekat Malaysia yang suka juga sebenarnya kereta ni. Dia Big Boy Toys Club. Big Boy Toys Club. Toys Club. BBSTC. Ya apa? BBSTC. BBBSTC. Big Boy Toy Club. Toy Club. Situ lagi banyak lagi orang legend-legend. Yes. Boleh tanya benda semua. Okey, mungkin ada newbies kan guys. Biasanya kalau kita bawa kereta motor ni macam kita newbie lagi. Okey, so kalau newbie-newbie semua nak try, nak belajar lagi, mungkin ada nasihat daripada para-para otai kita. Dia perlu kesabaran lah. Lepas tu perlu ikut macam kita dulu sekolah, kita ikut buku. So dia ada instruction, kita follow. Lepas tu jangan putus asa. Macam saya pun dulu starting kita buat, mula-mula tak pernah buat. Benda tu kekok lah. Benda tu tak jadi, tak cantik kan. Tapi kita cuba lagi. Alhamdulillah lah. Tak putus asa lah. Benda ni jangan putus asa. Dia sabar dia memang terlalu tinggi. Kan? Kesabaran dulu. Ini maknanya memang adalah lelaki-lelaki yang sabar. jadi lelaki-lelaki idaman semua. Okey. Kalau kita nak tarik peminat-peminat perempuan kawan-kawan perempuan untuk join menjadi hobi macam ni, macam mana tu? Sebab usually lelaki je yang minat benda macam ni kan? Ada tak perempuan yang minat juga? Perempuan ada. Mesti ada. Ada? Tak. Mungkin kalau follow dalam tu banyak. Yang follow. Mungkin kalau yang buat tu satu dalam 1,000 kot. Satu dalam 1,000 kan? Susah lah. Pasal ni memang... Sebab saya tak jumpa lagi yang kolektor perempuan lah. Belum eh? Maybe Fifi akan menjadi orang yang pertama. Kita tak tahu lepas ni. Boleh kami cikgu-cikgu ada. So, apakah kata-kata terakhir? Cuba silakan. Kata-kata terakhir macam... Yang mana yang baru nak start ke apa kan? Mungkin ada nasihat macam tadi Abang Syahid dah bagi Abang Rafi pula. Mana-mana yang nak follow kita orang, yang kita orang cakap dia. Follow dekat Facebook BBSTC. BBSTC. Macam yang personal? Personal lah saya FB Rafino. Rafino. Instagram ke? Instagram tak ada. Saya Facebook ah. Facebook. Saya kalau Facebook boleh follow Muhammad Syahir. Lepas tu kalau saya punya Instagram miniature_ racing. Inilah dia. Inilah dia. Miniature. Ini miniature lah ni. Miniature. Okey, jadi kita orang pun sekarang ni sebenarnya tengah terpesona dengan kecantikan-kecantikan miniature kita ni. Jadi kita nak berehat seketika, kita nak ambil gambar dulu. Kembali nanti dalam Borak Kopi Tiap. Alright. See ya. Hati-hati. Tapi Incau ni cantik kan?
tak ibu bapa. Yeah, lagu raya bukan selalu kita dengar kan. Yeah, sing along lah kitanya di hari raya ni. Selamat hari raya ke-9 kepada semua penonton Borak Kopitiam bersama dengan Haziq dan juga Fifi hari ini. Hari ini kita cerita pasal macam-macam. Kita dah cerita pasal hobi, kita dah cerita pasal gambar-gambar raya yang ada hantar guna hashtag Borak Kopitiam TV3. Yes. So sekarang ni Fifi nak kongsi juga dengan Haziq sebenarnya Haziq. Fifi tengok Haziq ni jenis yang suka kadang-kadang suka feeling-feeling kan. Apa hal? Kalau dekat dalam toilet tu kalau nyanyi tu mesti confirm lah feeling-feeling lah tu. Macam mana Fifi boleh tahu Haziq dalam toilet tahu buat apa? Tahu. So lagu raya yang paling feeling lah. Paling feeling lah. Paling feeling bagi Haziq. Haziq suka nyanyi tu. Yang zaman sekarang ni Haziq suka lagu Raihan dengan Hujan tu. Raihan ni oh yang baru. Ya. Tetapi lagu tu. Ada buat video klip sendiri tak? Video klip sendiri. Sebab kita belum sampai tahap kreatif macam tu. Tapi ada satu family ni yang kreatif buat video klip lagu raya. Diorang buat sendiri. Yes. Kreativiti diorang. Yes. Cuba kita tengok sekejap nak. Jom, macam mana kreatif ni family ni? Adik-adik ni, sakar nampak? Buat video klip untuk single terbaru ke? Ni artis cilik mana ni? Kalau korang nak tahu, mereka semua ni anak kepada pasangan Ajib Rasli dan Siti Darsina Syazwani, iaitu Najmi, Najwa dan Najihah. Aku cita sudah beli baju raya atau guna tahun lepas saja. Dan pemikiran video klip ni bukanlah untuk single terbaru, cuma mengisi masa lapang dan minat mereka sekeluarga yang cintakan muzik. Bermula hanya sekadar suka-suka, video klip yang dihasilkan berjudul Jom Balik Beraya telah pun mendapat 30,000 perkongsian dan menjadi tular dengan lebih 1,000,000 tontonan di laman sosial. Very impressive. Good job lah korang. Kalau tengok gelagat mereka pun mencut hati tau. Comel sangat. Nak tahu lebih lanjut mengenai keluarga ini dan di sebalik tabir pembikinan video klip lagu raya, jom kita berkenalan dengan mereka. Jadi kita persilakan keluarga kreatif ni bersama dengan kita hari ini. Wow! Wow! Waalaikumsalam. Selamat raya. Selamat raya. Wah, cantiknya raya ni. Cantik. Adik-adik semua cantik. Jumpa duduk. Mari selamat raya. Selamat raya. Hai, duduk. Sila. Mari kita duduk. Okey. Apa sila bang? Okay. Yes. Mic dia ikut sini. Selamat raya mak saya batin. Maybe kita boleh rapatkan lagi. Rapatkan lagi satu rahim. Okey, jadi inilah dia family kreatif tu. Ibu bapanya adalah Cik Najib Rasli dan juga Puan Siti Darsina. Boleh panggil Wani je. Boleh panggil Wani je. Darsina. Sebab nama Darsina Syazwani. Okey, nama adik-adik kita ni dengan kita ini adalah Muhammad Najmi Najib. Muhammad juga Amina Najwa Najib. Najwa kan? Dan juga Amina Najiha Najib. Najiha. Kalau tengok tadi video klip tu, Vi. Kreatif je. Mana dapat idea nak buat video klip yang macam tu dengan lagu gaya tu dengan lirik-lirik yang baru? Dapat idea tu asalnya satu suka-suka. Satu lagi eksperimen. Eksperimen, okey. Sebab saya di luar memang freelance videographer. Okey. So, ada buat event wedding. Kenalah. Jadi, saya boleh fikir balik. Dah banyak sangat buat job ataupun shoot untuk orang. Okey. Jadi, why not untuk family? Ada juga bincang dengan isteri cakap, tak ada ke sesuatu yang kita buat untuk family? Untuk kenangan. Ya, betul. Jadi, jadi sebenarnya tahun ni tahun ketiga. Buat video klip macam ni? Masa tahun pertama kita hanya ada buat saya eksperimen buat lagu sendiri, buat balik muzik sendiri. Lepas tu kita rakamkan suara dia. Suara dia orang ni. Jadi letak di YouTube hanya letak gambar saja. Okey, tak ada video lagi. Tak ada video lagi. Alright. Masa tu baby ni dia masih kecil.
dia tak boleh membaca lirik. Okey. Ah, bermula daripada tahun lepas baru kita buat dengan syuting sekali sebab dia dah boleh baca lirik, so dia pun nyanyi sekali. Akhirnya. Yang lirik tu, encik buat sendirilah kan. Yang lirik tu saya dengan isteri kat rumah, saya kat meja makan, dia kat dapur. Bila saya bagi tahu rakap pertama ni kita nak cerita isu ni. So saya nyanyikan bagi tahu lirik tu macam mana. Kalau tak betul dia daripada kita dalam rumah lah. Apa kata hujung tu kita tukar menjadi hujung ni bagi ayat macam ni lah. Okey, macam adik-adik semua suka menyanyi ke? Suka. Oh, tiga-tiga terus cakap suka. Memang ke masa ayah cakap hari ni apa tahun ni kita nak buat lagu raya. Semua happy. Happy semua. Wow. Okeylah, nak tanya juga umur berapa ni yang abangnya ni? 11 tahun dah jadi 5. Dah jadi 5. Okey, ni Najwa? Darjah 3, 9 tahun. Baby? 7 tahun, darjah 1. Baby darjah 1? Baby dah darjah 1 dah. Tapi sekarang orang nak panggil budak baju hijau. Kenapa? Sebab dalam video klip pakai baju hijau. Netizen bagi dia budak baju hijau. Budak baju hijau, eh? Comel. Semua comel kalau dilihat dia. Macam maknya tak masuk ke sekali dalam video klip? Kita belakang tabir je. Belakang tabir? Tak ada macam buat satu family yang macam menyanyi sekali ke? Yang tahun lepas punya video klip ada. Ada, kita orang satu family. Lagu apa tu yang korang bawa dan tukar lirik dia? Yang tahun lepas punya lagu senario. Senario lagu raya. Seminggu Berhari Raya. Saya ambil melodi tu. Jadi jam balik sendiri seorang, okay. Buat satu-satu jam balik, create lirik. Lepas tu dengan lagu senario. Jadi yang tahun ni punya lagu Jali Hamid. Oh, bila sebut pasal raya yang tu. Lagu tu. Yeah. Ni kalau tengok ni behind the scene berada di luar negara. Juga shoot dekat luar negara. Ya, kebetulan kita pun memang rancang nak pergi bercuti masa puasa hari tu. Okay. Ini seminggu puasa hari tu. Oh, memang buat kat luar lah ni. Memang dekat alang-alang dah kat luar negara kan. Tu ayang shoot tu ayahnya. Ya. Shoot tu guna gadget tu lah. Okey. Masa time sekarang ni, puan ada dekat mana? Puan ambil gambar saya yang dekat the scene tu. Saya punya tangan yang shoot ni. Behind the scene tu. Tangan dia kat belakang. Okay, macam puan Wani kan buat lirik lagu ni, buat apa semua ni. Mana dapat idea semua bila abang cakap, okey buat isu ni. Terus keluar ke berapa lama dekat masa tak ada. Sebenarnya benda-benda ni semua spontan. Yang kita buat ni semua spontan. Sebabnya kita ikut pada semasa punya keadaan semasa lah. Okay. Raya-raya yang semasa ni kan. So kita banyak dengar, kita banyak tengok. Jadi kita follow je. So kiranya korang actually nak buat just for fun. Yep. Sebab korang dah buat since last year kan. So tak tahulah tiba-tiba semua ramai tengok betul-betul. Memang tak sangka lah tahun ni, memang kita tak sangka kan. Memang tahun ni memang tak jangka lah. Tahun lepas tu ada juga yang viewer yang nak katakan tak berapa viral lah. Jadi tahun ni kita cuba buat sebab kita fikir mungkin viewer yang tahun lepas nak tengok apa pula hasil tahun ni. Jadi saya cuba buat juga tapi tak jangka viral sampai macam ni. Sampai ke kursi ni lah sekarang. Sampai masuk TV. adik masuk TV ni. Seronok tak? Seronok. Dah bagi tahu kawan-kawan tengok? Dah bagi tahu dah? Okey, bila adik-adik semua tengok video tu, ramai orang yang view, ramai komen, ramai yang like kan? Apa perasaan adik masa tu? Okey. Najwa. Rasa happy lah sebab tengah viral. Ada tak suruh kawan-kawan ke postkan, suruh post, repostkan ke? Tak? Ada. Tak ada. Memang orang buat ikhlas. Kan? Macam Najmi abang paling besar lah. Kan? Najmi bila adik-adik semua nak menyanyi sekali, Najmi okey. Okey? Kan? Najmi lagi happy lah. Kan? Najmi lepas ni tahun depan nak buat lagi tak? Nak. Nak buat lagi? Itu dia semangat raya tu yang kita nak. Baby pula. Baby macam mana? Baby baru belajar baca. Tak. Tak, dah lama dah. Dah lama dah. Lima tahun dah pada baca lirik lagu? Tak. Habis 5 tahun pada baca apa? Macam-macam pada baca dah. Okey. So bila ayah bagi lirik lagu, ada tak baby tanya, "Ini apa ni ayah?" Tak ada. Tak ada. Baby tahu terus. Baby tahu terus. Pandainya. Pandainya. Dia bukannya tanya lirik lagu apa? Ni apa? Tapi dia tanya, kenapa part dia sikit sangat? Dia pernah komplain. Dia komplain dia punya part sikit? Yang masa tahun pertama yang tak ada video tu, part dia tak ada, tak boleh nak nyanyi. So,
saya masukkan dia suara yang rio-rio. Main bunga api, main bunga api. Yang tu. Bila masuk tahun yang kedua, yang tahun lepas, ada part dia. Dia dah rasa dia menyanyi dan dia dah rasa dah keluar internet apa semua. Bila tahun ni, saya create sebenarnya part dia satu je. Yang chorus tu ramai-ramai. Bila kita dah recording, dia komplain. Part baby mesti sekali. Jadi saya pecahkan chorus pertama tu dia seorang je. Dia bagi dia happy lah. Belanja untuk dia je. Kan? Tapi kalau tengok apa semua recording semua kat rumah. Recording? Recording suara, rekod suara semua. Rekod suara jam semua buat kat studio separuh kalau macam mana. Apa ada studio sendiri lah. Kalau tak macam saya nak buat nak bawa ke malam, bawa balik rumah juga. Semua on machine, laptop, on komputer. Tapi jam tu rakaman semua gitar sendiri, nak dapatkan sound sendiri. Effect drum semua sendiri, keyboard semua masuk sendiri. Ini kira family bersatu padu. Kan. Kalau kita tengok budak zaman sekarang especially kanak-kanak kan, diorang malu nak nyanyi masuk especially dalam video klip pun malu. Tapi dua orang ni memang berani So apakah tips ataupun cara-cara you all bagi anak mesra kamera? Mesra kamera tu. Sebenarnya papa dia memang videographer. So daripada kecil ni memang dia orang ni dah dibesarkan dengan depan kamera. Selalu nampak orang ikut papa pergi wedding. So saya pun kadang apa-apa buat job kita ikut. Lepas tu bersama. Lepas tu dia orang ni dah start macam suka tau. Suka nak cuba. Lepas tu sebenarnya hari raya ni memang 3 tahun kebelakangan ni kita start buat. Tapi sebenarnya dia orang ni daripada umur 3-4 tahun dah start ada video sendiri. Dah ada video sendiri, dah ada video bercerita, dah ada video nyanyi. Lepas ni nak buat video lain lah sebelum raya memang pun. Memang ada video lain. Nak buat cover-cover lagu lain ke? Tengah mencari ilham, cari idea, tengok apa yang boleh buat lepas ni. Nanti kalau nak buat video, panggil ni. Auntie Fifi. Jangan lupa. Kita boleh featuring featuring Kau tip. Nanti Abang Haziq dengan Auntie Fifi masuk Abang Haziq, Auntie Fifi gitu Okey, Abang Haziq ada pesanan-pesanan kepada mereka di luar sana yang dah tengok video, yang dah komen, yang like, yang share. Silakan Abang. Ucapan kepada mereka. Ucapan untuk penonton. Kami sekeluarga ucapkan selamat hari raya juga kepada semua netizen. Semua yang pernah melihat video-video klip yang ada yang tahun lepas dengan yang tahun ni, dan saya ucapkan terima kasih kerana komen yang kita baca semuanya komen yang membina. Alhamdulillah. Yang membina, yang memberi sokongan. Terima kasih kepada cikgu-cikgu sekolah. Dan juga terima kasih kepada cikgu sekolah. Terutama sekali cikgu Budiman, Ustaz Budiman, ustaz kelas dia. Yang mencetuskan kita punya idea untuk buat di sekolah. Ustaz Budiman. Cikgu Hana. Thank you Ustaz Budiman. You are the best ustaz. Teacher Yasmin yang ajar dia orang menari masa dekat kita buat tu. And then Cikgu Mazrul yang buat menjayakan supaya jadi kat sekolah tu. Cikgu Hana Yasmin ni yang join sekali dalam video tu. Yang beri skit koreografer lah kat situ. Cikgu Budiman yang mengajak bagi tahu pada Najmi, tahun depan ayah awak ada buat tak? Dia masih tahun lepas kan? Oh, diingat kan? Kalau ada, buatlah kat kelas. Boleh cikgu masuk sikit. Kita buat satu sekolah. Alhamdulillah masa itu satu sekolah turun. Itulah dia keluarga Abang Najib kita. Good luck adik-adik. Najmi, Najwa, baby. Kita jumpa lagi. Kat mana? Okey. Cuba cakap selamat hari raya sama-sama. 1, 2, 3. Selamat hari raya. Dah comel. Okey, kepada anda semua, sebenarnya Aziz nak bagi tahu something pasal Uni Art Fest di mana Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan dan Unique Arts Culture dan Heritage Foundation Negeri Sembilan akan menganjurkan The Uni Art Fest pada 23 dan 24 Jun 2018 di Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan. Jadi kepada anda yang free pada hari ini dan juga esok, jangan lupalah datang ramai-ramai ke Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan. Kita sama-sama meriahkan Uni Art Fest, okay? Alright. So itu saja. Kita boleh berehat sebentar, chill dulu sebab kita ada macam-macam performance. Kita nak saksikan performance juga ya. Peminat-peminat itu sweet semua, standby. Kita nak tengok video Abang Najib and family sekarang ni. Kita rehat seketika. Kembali nanti dalam warna kompetiam. Upload semua sendiri lah.
Amboi, host-host Borak Kopi Tia pun bergambar bersama dengan family tadi. Awak tak ada pula. Bila gambar kita nak keluar? Okey, tak apa. Pula tu. Gambar next. Nanti ada lagi. Kita akan berehat juga nanti lagi. Okey, kembali bersama dengan Aziz dan juga Vivi dalam Borak Kopi Tia. Okey, sekarang ni kita nak ceritakan kepada anda meter filem. Meter filem yang tak pernah lekang. Apa tak pernah lekang? Janganlah. Comel. Okay. Kita nak cerita kepada anda 5 filem yang wajib tengok sepanjang minggu ini. Yes, jom betul. Kita sajikan filem yang berada di tangga kelima. Untuk kelima. Meter filem ini adalah... Yang ini adalah filem daripada Seberang yang bertajuk Kuntilanak. Pengarahnya Rizal Mantovani. Yang mengarahkan pertama filem Jelengkong pada tahun 2001. Dan ini cerita pasal Kuntilanak pula. Memang jenis buat cerita hantu je ni. Wow, tapi kan pasal Kuntilanak ni kena tengok. Betul. Dengar bunyi seram kan? Apa tu? Okey, kena tengok. Itulah. Okey, seterusnya This is Pilah the Movie. This is the Pilah the Movie mengangkat tema adat pepatih dan diilhamkan daripada suku kaum penduduk di Negeri Sembilan. Dibintangi oleh Justin, Akazar, Joey, Waris dan juga Itu Blues Gang. Dah tengok tak sih? Belum lagi, tapi memang nak akan pergi tengoklah cerita ni. Sebab nampak gayanya macam best ni. Komedi. Bismillah. The Movie. Don't forget to check it out. Tengok je. Ke tangga yang kedua, ini cerita yang kita tunggu 14 tahun. Incredibles 2. Yeah. Bagi peminat yang meminati Incredibles 2 ni di tangga kedua filem yang kembali setelah disiarkan 14 tahun yang lalu. Dan memperlihatkan bagaimana manusia yang mempunyai kuasa luar biasa juga tidak terlepas dari melalui drama dan konflik dalam sebuah keluarga. Kira family bonding lah. Ya, betul. Masa ini juga kita tahu Jack, anak dia yang paling kecil itu rupanya ada banyak kuasa. Bukan satu, bukan dua, tapi 15 kuasa. Wow. So anda boleh tengoklah cerita Incredibles 2, cerita sambungan The Incredibles pada tahun 2004. Okey, dan nombor satu sudah tentunya cerita Jurassic World Fallen Kingdom yang diterbitkan oleh Universal Pictures, sequel untuk Jurassic World yang telah pun ditayangkan pada tahun 2015. Dan filem ini membariskan hero dan heroin yang mantap iaitu Chris Pratt bersama dengan Bryce Dallas Howard. Dan ini merupakan filem sambungannya. Banyak juga komen-komen pasal filem ini. Anda boleh tengoklah sendiri dekat panggung wayang. Ya. Positif. Haziq dah tengok Jurassic Park? Belum lagi. Come on, Haziq. Semua belum je. Apa Incredible cerita? Haziq dah tengok. Incredible dah? Yeah. Okey, yang lain belum? Belum lagi. Tahulah, raya. Lepas ni boleh pergi tengok. Okay? Ya, betul. Okay, raya-raya pun boleh pergi tengok wayang. Lagi-lagi yang raya KL. Macam kita ni, raya pertama dah pergi tengok wayang. Movie apa yang tengok wayang tu? Movie macam-macam movie yang kita tengok. Masa tu memang buat maraton. Maraton tak balik Tak balik. Siapa pula tu, Aziz? Raya-raya ni ada juga orang datang. Datang ke rumah? Jom. Ni confused. Jom. Sila-sila masuk ikut pintu. Okey. Yes. Itulah jom, sila-sila dia. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Riz. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Kenapa ni? Baru balik kampung dah. Tadi confused nak masuk ikut mana. Kaki ayah ke? Duduk-duduk semua duduk. Okey, duduk semua. Vivi, memanglah duduk sini. Kita bagi apa-apa kita sweet. Baru nak rapat dekat abang-abang kita ni. Ya, betul. So, bittersweet bersama dengan kita hari ni. Wah, I am so excited. Hari, kemalangan pada tahun? Yes. Tahun lepas. Dan menyebabkan kaki hilang. Jadi hari ini Harry tabahkan diri bersama dengan kita hari ini. Okey, Harry dengan Fizan kena pakai mic sebab tak kita tak pakai dengar hand mic kan. Okey, so Harry, bagaimana keadaan Harry sekarang? Okay. Alhamdulillah semakin okey, tak ada apa masalah. Jalan hidup macam biasalah. Alhamdulillah. Masih lagi aktif, tak masalah. Aktif tak banyak benda macam dia. Benda-benda yang main bola sebelum ni tak boleh main dah. Main muzik main lagi lah. Ada still masih pergi fisio lagi? Tak ada dah. Tak ada. Memang dah habis kan dia punya. Okey. Jadi kita doakan agar Harry dapat terus cergas bersama dengan kita terus maju. Okey, be the sweet.
Yes. Berapa lama ni kita tunggu sebenarnya nak dengarkan single? Nak dengar balik. Baru daripada Bittersweet. So mungkin ada plan untuk keluarkan single? Ya. Plan tu memang ada. Cuma sekarang ni kita tengah... Yalah, Harry pun baru sihat balik kan? So kita masih lagi dalam proses recovery juga. Sebenarnya band pun recovery juga. Betul. Rehat lama kan? Mengikut Harry juga. Ha. Dia seorang sakit, semua sakit lah. Ya, rasa sakit. Macam Fifi lah. Fifi kan kembar. Cupid pun kembar. Dia rasa. Dia rasa, betul. So, I feel them. The bonding tu. Kan? Bila sekarang ni nak recovery balik, adakah kita akan dapat lihat dalam masa terdekat ni? Bittersweet akan keluarkan single. Siapa yang nak cakap ini? Dalam masa terdekat mungkin tak. Kita dah ada lagu, cuma kita nak kena masuk recording. Oh, belum lagi. Belum lagi. Sekarang kita kan tengah gap sekejap kan dengan bulan puasa, dengan lepas accident tadi semua. So, baru nak start balik. Kan. InsyaAllah hujung tahun ni baru siap single. Tahun lepas. Okay, kalau dilihatkan Bittersweet ni, kalau sebelum ni memang semua tengok aktif. Semua datang gig Bittersweet yang dinanti-nantikan. Bila rehat ni semua orang rasa macam rindu lah Bittersweet. Rindu sangat. Rasa kehilangan. Miss you guys. Kita orang merindu juga sebenarnya. Kan? Sebenarnya jumpa itu dekat Go Gegaria. Yalah. Datang. Sebab rindu nak perform lah tu. Lebih kurang lah. Kan? Setahun. After a year. Lama dah. Okay. Yang maknanya yang dua ni pun tak deman. Okay, nanti kita boleh pas-pas mic lah. Okay, tak apa, kita share. Persiapan raya, maybe masa raya tu korang ada tak? Ada planning untuk perform-perform ke dekat any mall ke? Bittersweet lagu raya, next Hari Fitri betul? Next Hari Fitri. Tapi for raya kita tak ada planning apa-apa. Masing-masing concentrate Ramadan. Family. On path lah. Okey, jadi peminat-peminat Bittersweet, jangan lupa telefon kami sekarang 1-800-881-677. Kita borak dengan Bittersweet. Pada ada yang rindu. Yang rindu zaman-zaman gig Bittersweet. Yang nak menyanyi dengan Bittersweet lagu Kucing Hitam. Telefon sekarang 1-800-881-677. Okay, so kita nak korek-korek sikit lah rahsia daripada Bittersweet sekarang ni. Sebab single dah ada, rekodnya belum. Tapi adakah kita akan tengok Bittersweet masih mengekalkan Bittersweet yang lama? Masih Bittersweet tetap Bittersweet. Sebab cuma kita dengan direction kita orang. Direction Bittersweet. Maknanya kita tak akanlah pergi ke dandut. Tiba-tiba daripada ni ke dandut. Bittersweet keluar dandut tu kelakar tu. Tak adalah tukar terus macam tu kan. Masih sama. Masih lagi mengekalkan Bittersweet lah. Okay, ataupun kalau konsep tu, konsep pemakaian tu. Sama dengan rambut. Dulu. Rambut yang semua. Itu kita tak discuss sama. Lagi. Itu tak discuss. Belum lagi. Belum lagi. Sebab kalau kita tengok sekarang ni pun ada kemunculan kumpulan-kumpulan baru kan. Yang juga ada konsep-konsep yang baru. So mungkin Bittersweet nak buat perubahan sedikit. Mungkin sikit mungkinlah sebab fashion dengan muzik ni satu aliran. Betul. Kan? Yes. Cuma kita tengok direction album yang akan datang macam mana. Kan kalau betul. Apa boleh bagi mic tadi? Sebenarnya faktor umur kan. Faktor umur, itu yang kita nak kata. Faktor umur tu sebenarnya. Memang fancy lah pakaian. Nampak tak ini zaman bila ni perform? Hot FM Big Jam pun. Ini Haziq pun belum masuk Hot FM lagi. Wow. Aduh. Bunyi. Kalau dilihat sekarang ni persembahan semasa Big Jam ni, kalau tengok shot kamera ni semuanya adalah shot oleh cameraman kita semasa Borak Kopitiam ni juga tau. Adam kan. Power lah Adam. Power. Ada Papa Grunge. Papa Grunge. Kucing Hitam ni memang lagu cik makan kan. Boleh cari tu, boleh lah. Boleh. Kenapa? Boleh dikatakan boleh lah lagu Cik Hitam Cik Makan. Kan ada lagu lain yang Bittersweet rasa lagi power daripada Cik Hitam. Sebenarnya setiap lagu tu dia ada dia punya karakter sendiri lah. Cuma untuk bagi kita orang mungkin persepsi macam konsep Kucing Hitam tu kena dengan taste. Masa tu. Rasanya mungkin
time keluar lagu Cita tu time yang sesuai. Yes, timing masa, dia. Timing yang sesuai. Zaman masa tu. Industri tu sendiri, kita memang English, Malaysian English band. Yes. So, bila kita nak complete-kan album tu, so hari juga kita kena ada satu lagu Melayu lah kan. Untuk cater orang-orang yang dengar lagu orang Melayu. Untuk tarik perhatian. So, kita keluar lagu Cita lah. Kan? Itu yes. Ini puncanya Bittersweet masuk dekat industri Melayu weh. Kan? Kalau tak kita je macam more on English punya side kan. Magazine ke apa ke, radio pun banyak yang English punya side lah. Yes, sebab nak masuk radio pun kita kena macam masuk commercial kan. Kumpulan tersebut. Sebab sebelum ni underground. Underground band. Kan? Sebab muzik kita orang pun macam kita orang punya influence ke, kita orang punya apa yang kita orang dengar muzik sama ni pun memang based on daripada yang audience. Imported saya macam UK punya side kan. So, dia memang lain lah dengan Melayu punya side kan. So, nak tak nak kita kena blend dengan apa yang ikut aliran lah. Apa yang terjadi sekarang di zaman ni. Okay. Sekarang ni kita ada pemanggil yang nak borak dengan Bittersweet. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Engku Syah daripada Kuantan ni. Ya, saya. Silakan. Hello. Nak cakap apa kat Bittersweet? Cakap nak tanya apa, tanya. Silakan. Saya nak tanya apa Bittersweet ada nak release balik tak? CD lama. Alah. I mean yang CD lama sebab susah nak cari sekarang. Soalan berat ni. Sebenarnya CD lama tu Syah, bagi Syah. Boleh. CD lama tu sebenarnya kita orang dah tak release dah. Alah. So siapa yang ada, adalah. Unless tak boleh nak remaster balik. Tak sebab mastering dia dah tak ada. Mastering dia tak ada. Tak kat mana dah. Okay. Syah, jangan nangis Syah. Tak apa-apa. Okay Syah, thank you. Tunggu single barulah. Yes, tunggu baru. Single baru. Single baru okay? Okay. Okay Syah, thank you so much. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Bittersweet. Itulah dia. Dia kata Bittersweet dia sama air raya. Okey, sebenarnya Bittersweet ada lagu raya kan? Alright, jom kita bawa Bittersweet pergi ke set sebelah. Jom, silakan. Kita nak Bittersweet. Dah ready eh? Nak readykan diri. Boleh, sila. Boleh bawa mic sekali. Alright, jom kita bersama-sama. Di set C, kita nak tengok Bittersweet menyanyikan lagu. Ini kira satu-satunya lagu raya daripada Bittersweet eh? Betul. Satu-satunya lagu raya eh? Alright, satu-satunya lagu raya daripada Bittersweet yang kita akan dengarkan kejap lagi. Next, Aidilfitri. Tapi sebelum tu kita nak wawalkan kepada anda mengenai pembelian produk PNG di Watson. Yes, betul. Kalau korang tahu, percuma apa? Percuma pinggan bertingkat dengan setiap pembelian produk PNG berjumlah RM38 saja di Watson. Sementara stok masih ada, cepat-cepat pi beli. Ya, okay? Inilah dia. Depan kita ni. Comel. Ini kalau letak kuih raya ni boleh pusing-pusing. Itu. Alah, comel. Alah, comel. Jangan lupa sekali sesuai lagi. Sangat. Percuma pinggan bertingkat dengan setiap pembelian produk PNG berjumlah RM38 yes. di Watson. Sementara stok masih ada. Ini pinggannya. Jadi kita masih lagi menunggu Bittersweet untuk standby. Menyanyikan lagu Next Aidilfitri. So, ini antara lagu baru juga yang baru. Mendapat tempat di Hot FM. Di Hot FM ya. Kan kita selalu dengar lagu raya. Lagu raya yang dulu-dulu punya. Dulu-dulu. Ni zaman-zaman sekarang punya lagu Legend. Raya ni. Antara lagu-lagu yang mendapat tempat lagu Bittersweet ni lah. Next Aidilfitri. Dekat Hot FM memang selalu main lagu ni. Okay? So kepada anda semua yang rindukan Bittersweet, yang nak dengarkan Bittersweet perform, jom kita persilakan Bittersweet dengan lagunya Next Aidilfitri. Next Aidilfitri. Woo! Sedih bila
Bila gembira jika tiada di pagi raya. Bila melautkan takdir langsung janji aku mungkin diriku tak hadir. Bila syawal menjelang menjalin hubungan dan cinta ditentu oleh Maha Esa yang Maha Kuasa. Bila syawal menjelang hari yang dahulu tenang semakin menghilang. Bila syawal menjelang hari yang dahulu tenang kini semakin. Gambar kita ada. Yeah. Nak juga yang tu kena mention. Sebab kita guna hashtag Borak Kopitiam TV3. So kalau anda nak gambar-gambar anda keluar dekat Borak Kopitiam, boleh hashtag Borak Kopitiam TV3. Okay, mana tahu tahun minggu depan kita ada lagi. Yes, mana tahu. Sebab raya still tak habis lagi, Aziz. So kita kalau boleh kita nak postkan gambar-gambar peminat-peminat kita. Ya, sebab raya ni lah masa untuk kita pakai baju baru, kita ambil gambar baju kita, kita tunjuk, tak adalah kita bangga dan kita nak beraya bersama-sama, yes, kan. Betul. Jadi di hari raya ni kita bergembira bersama dengan keluarga. Ni kuatnya muzik. Muzik apa ni? Wow, muzik raya. Macam kita macam ada raya. Kita macam buat open house. Special je ni, Aziz. Yes, ada special sebab tu baru dah cakap pasal special, dah masuk dah special guest kita. Meh, silakan. Meh. Wow. Meh lah masuk. Yang ni tak tahu macam couple. Tak nak masuk ke? Masuk. Sila. Tak apa. Masuk je, Meh. Wow, masuk Maria. Masuk je, Meh. Alalala. Dah tengah loceng tak nak masuk buat apa? Assalamualaikum. Sini. Wow. Apa khabar? Macam suami isteri pun ada. Tapi bukan, Ibu anak dan anak. Ibu dan anak. Sebenarnya. Mana? Ibu dan anak. Jemput. Sila. Alright. Sebenarnya, mereka berdua akan membuat persembahan lagu raya. Hari ini Adila dan Afa. Yes. Ibu dan anak akan membuat persembahan lagu raya yang bertajuk Selamat Hari Raya. So, cuba ceritakan sikit tu macam mana permulaan yang Puan nak start tu buat lagu bersama anak. Okay. Gandingan tu. Sebab sebenarnya pada Kak Dila pun dah lama tak menyanyi. Kan? Last kali 2010 hari tu ada buat rock keroncong. So lepas tu rasa nak ada lagu raya. Nak ada lagu raya dan nak something yang different. So rasa belum ada orang buat ibu dan anak lagi dah. Lagu raya dia ada lagu-lagu adalah. Jadi terbitlah orang kata album ni. Lagu ciptaan Esatan, lirik oleh Sisu. Okey, jadi Kak Dila dan juga Afa akan menyanyikan lagu raya sekarang. Yeah. Kan yang bertajuk
Selamat Hari Raya. Ya, jadi jom kita persilakan kepada Kak Dila dan juga Afa menyanyikan lagu Selamat Hari Raya. Tak sabar nak tengok Afa nyanyi sebenarnya. Go Afa. Oh, nampak. Selamat, selamat, selamat Hari Lebaran. Selamat, selamat, selamat untuk semua. Pada ayah bonda mohonlah ampun dan maaf. Moga lahir batinmu bersih sepanjang masa. Telefon 1-800-88-1677 sekarang ni boleh borak-borak dengan Adila ataupun nak kena-kenal dengan Adila. Nak kena-kenal. Nama penuh apa? Sebenarnya panjang tau. Nama penuh apa? Tengku Indra Muzaffar. Wah, panjang benar. Panjang benar. Bagi apa lah. Kan kalau Indra Muzaffar pula panjang pula. Ada penyanyi betul nama panjang gitu. Kan? Ada. Kita persilakan Tengku Indra Muzaffar. Susah sikit. Okay. So Vivi nak tanya juga since kita dalam mood-mood raya ni kan. You all semua pergi balik kampung kat mana masa first day raya tu? Apa nak cakap ke? Tapi tahun ni tak beraya kat kampung. Kampung kita kat Johor kan? Sama lah kita. Johor juga. Dia pun tak raya kat Johor. Dia kena raya kat konti ni. Cuma tanya kakak tu. Awak Johor kat mana? Okey, Johor dekat merata tempat ada sebab family memang besar. Taman Perling ada, Skudai ada, Terberau ada. Cuba tanya kakak tu. Sekolah kat mana? Sekolah dekat Subang Jaya. Sekolah dekat Subang Jaya pula. Biasalah. Lupa dijidah.
Okey, so sebenarnya Kak Dila ni sebelum ni menyanyikan lagu-lagu keroncong. Ya, saya. Kita tahu Kak Dila punya suara macam mana kan. Tapi bila kali ni berduet pula dengan Ana, kenapa tak menyanyikan lagu keroncong juga? Tak ada, sebenarnya nak lari sikit daripada imej keroncong tu kan. Bila nampak muka Kak Dila je keroncong, keroncong, keroncong. Sebenarnya Kak Dila boleh menyanyikan lagu. Macam-macam lagu boleh nyanyi. Yes. So sebab nak orang kata kita nak pushkan anak kita ni, so kita terpaksalah jadi muda pula. Okey tu. Tu nampak macam program plan. Tu yang tadi Fifi tanya tu. Okey, so apa terlintas, the first thing first yang terlintas dari Kak sebab nak panggil anak akak sendiri untuk nyanyi bersama. Okey, sebab sebenarnya Afa ni anak yang kedua ya dalam keluarga. Okay. Dan dalam banyak-banyak anak Kak Dila, 4 orang tu, dia ni banyak orang kata dapat I punya apa? Darah. Darah seni tu banyak pada dia. So dia bukan saja suka menyanyi, dia juga boleh main music dan dia juga aktif dalam bidang sukan. So jadi itu antara orang kata jin mak dia lah. Dia mak dia punya jin lah, mak dia kan cikgu aerobik. Jadi anak dia bersukan semua macam-macam. So Afa ni kira macam lelaki idaman lah. Semua ada lah. Semua ada. Fifi dia bertanya pandang ke dia? Tak kena nipu lah Fifi, kita mata kita nampak. Muda lagi awak, muda lagi. Boleh tahu. 16 tahun. 16 tahun. Form 4. Baru form 4. Dah okay. Nak saing-saing, asik dah tu tingginya. Tak apa, Fah. Nanti dia berhenti tinggi masa umur 21. Okey, kalau tengok sekarang ni persembahan Kak Dila. Ya Allah. Ingat tak tahu berapa Nizam, ni? Ini 1996. 96. Ini tahun kedua 1996. Kali kedua Kak Dila dapat menjadi salah seorang finalis untuk juara lagu. First one tahun 1994. Masa tu Kak Dila menggantikan kumpulan Iklim untuk lagu Bukan Suci. Aku Tak Cinta. Oh, bukan Aku Tak Cinta. Okey, kalau tengok Kak Dila masa ni muka sama maintain. Alhamdulillah. Kan, 22 tahun dah ni. Ya. Apa dia punya tips-tips daripada tuanya Kak Dila dapat jaga kulit macam ini? Dengan suara dia maintain. Rasanya apa pun Kak Dila daripada dulu sampai sekarang memang maintain exercise. Memang satu hari memang kalau tak exercise tu tak boleh. And memang yang lain-lain sebenarnya sama je. Saya macam suri rumah biasa, menjaga rumah tangga, menjaga anak-anak. Itu pun dah sibuk. Yes, I am a certified fitness instructor. Yes. So kita boleh juga nak mengetengahkan pasal aerobik tu jugalah sekejap lagi nanti. Sekejap, Kalau kita tengok Kak Dila perform, rindu tak nak perform macam gitu lagi? Itulah. Tapi sekarang ni bila tengok artis-artis baru macam takut pula nak nyanyi macam-macam. Macam awan tubuh selepas hujan. Banyak. Itulah. So bila Afa minat dengan menyanyi dan akak pun dah nampaknya macam dah mengetengahkan Afa sekarang ni dekat dalam industri. So jauh lagi. Macam apa plan untuk Afa sebenarnya? Okey, sebenarnya sebelum Kak Dila buat single Hari Raya ni, memang kita dah plan ya. Memang dah ada pun material tu. Dan kebetulan kita ni adik-beradik I pun, Jari is my brother. So orang kata dah ada adik-beradik composer dah, musician dah. Buat je lah so, terus. Itulah, memang I kita dah ada material tu. Cuma kita nak tunggu lepas Raya ni insyaAllah untuk single. So macam mana Afa pula? Lepas ni akan masuk industri muzik sebagai seorang penyanyi. Mak tak ada. Mak lain. Apa kena perform seorang lepas ni? Dah tak boleh pandang mak dah. Macam mana Afa? Okey. Boleh buat. Suka. Memang masa kecil memang minat menyanyi. Yes. Tapi untuk macam mana nak hilangkan nervous Afa tu? Afa kena selalu perform lah. Kalau mak ada apa ni perform ke, mesti mak ajak Afa. Afa memang nak memang Kak Dila pun selalu bawa dia kalau ada apa-apa function. Memang untuk bagi dia tak ada stage fright. Yes, betul. Lepas ni Afa kalau dah ada janji penyanyi, nak duit dengan mak lagi ke? Ke nak duit dengan artis wanita lain? Ke nak duit dengan Kak Fifi? Kak Fifi menyanyi kan, Afa terus menangis. Menyanyi macam ni. Okey, Afa, mungkin ada penyanyi lain yang apa, penyanyi wanita juga yang nak menyanyi bersama. Yang pada mak. Penyanyi wanita apa? Amboi, kelas mak, adoi. Alamak, macam mana boleh keluar video ni? Alamak, ni video terlampau ni. Aerobik ke? This is my aerobic class lah. Gitu.
Ini namanya kelas line, macam line dance for war. Berapa kali seminggu ni ada? Kalau dulu actually seminggu 4 kali, tapi sebab sekarang Kak Dila dah rumah ni sebenarnya dah renovate pun. Cantik dah. Dah renovate, dah tak ada studio kat sini lagi. Air studio dekat tapi area rumah jugalah. Cuma seminggu 2 kali sekarang. Seminggu 2 kali. Tapi sekali. Kak Dila ada kelas-kelas luar. Okey, so kalau diorang nak masuk kelas Kak Dila lah, macam mana tu? Maybe dekat Instagram Yes, IG Kak Dila Adila Idris, Adilla Idris sambung, and my Facebook Adila Idris full. Ada juga Adila Fitness and Dance Studio. Bolehlah follow lah. Follow je macam-macam video I menari lah apalah semua ada. Apa punya Instagram? Prince Afa. Prince. Prince Afar. Boleh follow lah Instagram Prince Afa. Tapi Afa tak jawab lagi soalan kita tadi. Soalan apa? Dengan penyanyi wanita mana nak duet selain Ma? Siapa? Tak tahu lah. Bagi tahu lah. Budak-budak boleh tak? Budak-budak. Tak boleh. Budak-budak boleh. Siapa? Erisa Putri. Oh, Erisa Putri. Erisa Putri. Okey. Apa ceria pop star. Maknanya dah nampak lah. Ha? Masa depan dia tu. Kan? Kenapa Erisa? Mak dah boleh standby dah. Tak apa, Mak kenal Mak dia. Tak apa, Erisa. Kenapa pilih Erisa tu? Tak tahulah. Tak malu. Okey, lepas ni Afa dah kena perform seorang kan. So Afa kena standby lah belajar kan. Tapi tak apa, Mak ada power. Okey, so macam Kak Dila sendiri pula, plan untuk Kak Dila. Macam mana dengan ada single terbaru? Okey, memang sebenarnya dah memang sebut sebenarnya Kak Dila ni memang selalu orang kata berkarya ya. Kalau rasa macam nak ada album ke lagu ke single, I akan cakap kita abang kita kan musician, composer. So kita akan cakap dengan dia. Memang kita dah ada dah plan buat ni. Dah pun cuma nak bagi anak dulu jalan. Kita bagi peluang orang muda. Orang muda kita jalan ni dulu. Nanti-nantilah bagilah orang muda dulu. Faham. Ya. Tapi sekarang ni sebenarnya kita ada pemanggil yang nak borak dengan Kak Dila dan juga Afa. Kita bersama dengan siapa tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bersama dengan Karim Ismail daripada Ipoh Perak Ya, saya. Silakan Karim, nak tanya soalan apa tu? Apa khabar Cik Karim? Khabar baik ni Puan Adila. Ya, saya. Saya nak tanya, adakah anak Puan Adila yang apa ni akan mengikut jejak langkah Puan Adila? Menyanyi keroncong. Oh, memang. Okey, terima kasih Karim. Ya, terima kasih Cik Karim. Okey, sebenarnya anak ni memang dari kecil dia memang ikut mak dia. Daripada dalam perut dia dah ikut saya menyanyi. Masa saya ingat masa saya mengandungkan dia, saya ada konsert di Raja masa tu, keroncong. Masa tu, itu kenal tu. Memang dia dah terbawa-bawa daripada dalam perut lagi dah menyanyi. Dekat dalam tu. Memang insya-Allah dia akan mengikut jejak saya, insya-Allah. Total ada sebenarnya ada berapa orang anak? Saya tu? Ada 4. 4 orang anak. Yang tua si 20, Afa nombor 2, 16, nombor 3 14 tahun dan perempuan seorang 10 tahun. Ya, itu belum nampak lagi lah. Oh, itu insya-Allah nanti. Nanti mak dia corakkan macam mana. Mami dia corakkan. Inilah gambar-gambar raya ni. Gambar raya ke? Oh, alah. Itu gambar air raya. Letup. Ini masa kita orang photoshoot actually untuk promote album raya. Oh, ada buat album raya. Inilah. Tak, sebenarnya dua lagu je. Dua lagu dalam satu album. Sebab sekarang ni bila nak cakap single tu macam artis lama kan. Alah. Album awak. Dulu buatlah album. Okey, so masih ada keluarlah sekarang album lagu raya ada, ni. Ada. Alhamdulillah kita dah buat a few station radio semuanya kan, ada interview dan sebagainya. Memang alhamdulillah lah sambutan dan orang kata sokongan daripada media-media khususnya. Ya, alhamdulillah. Okey, jadi kepada peminat-peminat Kak Dila semua, jangan lupa tunggu single terbaru Afa yang akan keluar lepas raya ni. Yes. Mungkin Afa dan juga Kak Dila ada ucapan untuk peminat-peminat. Kita mulakan dengan Afa dululah. Afa dulu. Peminat-peminat baru lah. Peminat. Nak cakap dengan Arisa ke? Wah. Amboi. Alah, malu. Malu sekarang. Kau cakap lah. Di sini, Pak. Cakap. Nak cakap apa? Cakap apa? Selamat Raya, Mbak Jebatin daripada Afa. Dan juga saudara mara dan juga Atuk Nenek Afa.
yang kat ada kat Johor, kat mana-mana lah, kat negeri kat Malaysia ni. Amboi, banyaknya atuk dia. Okey, Kak Dila, silakan Kak Dila. Okey, okey. Daripada saya, Adila dan juga anak saya, Afa, ucapan selamat hari raya untuk semua yang masih mengenali saya, khususnya Adila Idris. Dan juga untuk saudara mara di Johor dan juga murid-murid aerobik saya di mana saja berada. Ya, kita itu ucapan daripada cikgu aerobik kita. Jangan lupa besok kita ada bakat lokal. Kita ada Malaysian ukulele. Ya, kamu sama dengan kita. Itu keroncong tu, ukulele. Kan? Ada kan? Ting-ting-ting-ting-ting. Yes. Kalau keroncong mesti ada ukulele. Yes. Dan sekarang ini Kak Dila dan juga Afa akan menyanyikan lagi lagu untuk anda. Sebelum Kak Dila dan juga Afa perform, Haziq dan juga Bifi nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton Borak Kopitiam hari ini. Dan korang di luar sana, kalau nak beraya tu, go on, carry on beraya. Tapi jangan lupa control your food, okay? No oily food too much. And drive safe. Susun 10 jari, minta maaf, minta ampun sekiranya kita ada salah silap pada hari ini. Kita persilakan kepada anda Adila Idris dan juga Afa dengan lagunya Selamat Hari Raya. Selera Hari Lebaran. Oh, selamat pulang harinya. Sibuk-sibuk. Suka hatilah. Hidangan kami selamat.